Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menjelaskan tutorial printer merek HP Inkteng 315. Untuk kerusakan printer ini, yaitu kertasnya macet. Di saat ngeprint dia tidak mau masuk kertasnya. Kadang masuk separoh, kadang macet pokoknya. Biasanya itu kerusakannya ada di bagian mekanik atas. Yang sebagian besar adalah ada benda masuk di atas printer itu. Di melalui tempat tatakan kertas itu ada benda masuk. Yang seringnya macam-macam, apa itu pulpen atau makanan atau sebagainya. Sering terjadi. Nah, di sini saya akan memberikan tips caranya untuk mengambil benda tersebut tanpa membongkar printer. Mudah-mudahan ini berhasil, kita bisa melaksanakannya sendiri tanpa membawa printer ini ke tempat servis. Langsung saja kita coba dulu printernya. Nah, seperti ini teman-teman, kertasnya tidak masuk semua, terhalang. Nah, untuk kertas macet seperti ini, kalau kertasnya sudah masuk ke roll bawah, kita jangan ditarik ke atas. Tetapi selama masih bisa keangkat sedikit, itu berarti bisa. Dan kalau kertas sudah masuk ke dalam ini, printer harus dimatikan dulu kalau mau mengambil. Soalnya di saat kertas itu masuk ke dalam roll, berarti otomatis gear itu akan kekunci. Kalau kita paksa tarik ke atas, biasanya yang kena dudukan sensor copot atau gearnya ada yang rontok. Nah, kalau dari atas belum bisa masuk, kemungkinan besar dari mekanik atasnya. Nah, kalau di sini bisa secara fisik, barangkali pengen lihat itu. Nah, bisa dari sini bisa dicek apakah ada benda yang sudah masuk ke sini apa belum. Mari kita lihat di belakang printer kondisinya. Kita bisa lihat kondisi belakang printernya. Susah sekali untuk bisa melihat benda masuk yang ke sini. Biasanya dari sini udah, kalau masih kelihatan dari sini bisa diambil dari sini. Kalau nggak bisa berarti kita ngambilnya dari posisi depan. Berarti kita harus ngeceknya itu dari depan. Nah, ini teman-teman, ini roda depannya. Nah, kita bisa lihat diangkat sedikit. Nah, kita harus diangkat sedikit, nanti kelihatan ada benda apa di dalam mesinnya. Kalau dari depan dan dari belakang ini memang tidak kelihatan, kita bisa membuka mekanik bawahnya. Posisi bawah mekanik, posisinya ada di bawah printer, kita tinggal diangkat aja. Nah, di sini ada kuncian, dua-duanya dibuka. Nah, biasanya ada benda yang masuk di sini. Nah, ini teman-teman, ini ternyata ada karet gelangnya. Kemungkinan permasalahannya di sini saja. Nah, kita tutup kunci kembali sampai bunyi.
Kita coba. Apakah sudah lancar? Terima kasih sudah menonton video kami. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan jangan lupa klik like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.